espaço, espaço e avisa, gol! Primo berikan semangat mau untuk sebuah penalti yang sangat dingin dari Ilya Spaso Yewi. Begitu tenang Spaso Yewi dalam mengeksekusi penalti ini. Stadion Kapten Iwayan Dita dengan nomor punggung 1. Inilah dia penjaga gawang Adilson Maringa. Dengan nomor punggung 2, Ardi Idrus. Dengan nomor punggung 5, siapa lagi kalau bukan Howdy Abdullah. Dan inilah dia kapten ke-11 tim untuk Bali United FC dengan nomor punggung 9, Spaso Kevin. Selanjutnya dengan nomor punggung 10, siapa lagi kalau bukan Ebereza. Dengan nomor punggung 24, Rico Fajri. Selanjutnya dengan nomor punggung 33, siapa lagi kalau bukan Andika Wijaya. Dengan nomor punggung 41, inilah dia
Jaya. Selanjutnya dengan nomor punggung 71, Lutfi Kemal. Selanjutnya dengan nomor punggung 74, Muhammad Rashid. Langsung menuju ke stadion Kapten Iwayan Dipta Jaya Bali. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim. Dan PS Semarang dan juga Bali United sekarang berada di peringkat 3 dan juga peringkat 4 sesudah pemain dari Bali United. Teko melakukan rotasi di lineup dengan melakukan 4 perubahan. Kita lihat ada Audi Abdullah dan juga Ardi Idrus yang bermain kali ini. Ya, hujan tampaknya masih mengguyur lapangan dan wasit Noval hanya tinggal menunggu instruksi dari General Coordinator. Kick-off baru saja dilakukan pemirsa, di mana Bali menggunakan jersey merah sementara PS Semarang menggunakan jersey berwarna putih. Ini untuk membagi bola daripada shooting karena dikhawatirkan shootingnya tidak akan sempurna ya. Paso, berikan bola kali ini. Peluang pemirsa yang dimiliki oleh Yabes. Yabes cutback. Dan, oh, Irfan! Masih bisa diselamatkan oleh Lukas Gama. Irfan lagi. Ever! Ever! Bukan sebuah pelanggaran pemirsa ketika Ever Besa. Ya, Ever Besa. Dan tadi adalah peluang pertama terbaik yang dimiliki oleh Bali United ketika Irfan Jaya mendapatkan bola tapi di cadangan. Ini bahaya, Evan. Evan membawa bola sendirian. Kali ini, oh, ada peluang Evan Dimas. Dan masih ada Gali Freitas. Ya, sudah memberikan sebuah ancaman demi ancaman yang Anda lihat Evan Dimas. Bangun counter attack. Betul sekali. Oh, lewat. Dan sekarang bola dikosong Irfan Jaya. Masih, oh, bahaya kali ini Andika Ujaya. Pelanggaran. Pelanggaran dari Lukas Gama. Dan itu hanya sekitar 1 meter mendekati daerah kotak penalti. Di Gianyar, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana Spaso mengambil acak-acak sekitar 5 langkah. Spaso, 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 Spaso yang minta gol! Brimo, berikan semangatmu untuk semua penalti yang sangat dingin dari Ilya Spaso Jevic. Begitu tenang Spaso Jevic dalam mengeksekusi penalti ini. Padahal kita tahu bahwa Bali United tidak bermain rapi di menit-menit awal jalannya pertandingan. Tapi ketika dapat penalti, Spaso menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kita lihat ancang-ancang yang diambil. Kemudian dia shooting, melakukan placing. Ya, kita lihat shooting yang mendatar. Itu dia. Melakukan placing sehingga juga mengeco Adi Satrio dan membawa timnya unggul. Untuk sementara dengan skor 1-0, gol ketujuh bagi Spaso. Dan yang menariknya, jangan menunggu. Bagaimana Lukas Gama, pemirsa? Bisakah dia menambah gol ya kali ini? Sebuah tendangan yang dari jarak jauh, Lukas Gama! Kena pagar, masih Lukas Gama. Dengan saja bola kali ini kepada Fredian Sugiantoro. Fredian kasih crossing dalam kotak penalti, ada Lukas! Luar biasa bagaimana Lukas Gama, pemain yang satu ini benar-benar memberikan sebuah warna bagi penampilan PSIS Semarang. Ya, bahwa koordinasi di lini pertahanan Bali tidak berjalan dengan baik ya. Apalagi lawan Barito itu kemasukan 4 gol. Ever Besa! Sebuah bola kedua yang coba diambil tapi clearance tadi kembali. Ya, Anda lihat Ever kembali. Apakah melengkung kembali Ever? Lagi-lagi Ever Besa. Bapak tontonkan kualitasnya dengan bola-bola mati. Ya, terlena dengan menyerang. Dan sekarang Gali Freitas. Gali! Jalan kaki kiri dari Gali Freitas. Mendadakkan akhir dari sebuah pertandingan di babak yang pertama antara Bali United menghadapi PS Semarang. Dua tim yang berada di Championship Series. Dua tim yang berebut tiket untuk mendampingi Borneo FC Samarinda untuk bermain di Final Four dari BRI Liga 1 di musim ini. Satu. Adik, saya datang ke belakang. Baik.
Para berlatih siap teman-teman. Masuk di bawah itu, mari kita berdoa. Doa, mulai. Doa selesai. Guyur lapangan, Rashid mencoba kali ini dengan kaki kanannya, Rashid! Gol! Sudah kita lihat bagaimana tadi ada satu titik di tiang kedua yang menjadi target dari Rashid. Dan Rashid akhirnya mencatatkan nama di papan skor 2-0. Bali United memulai babak kedua dengan sangat baik dan unggul di stadion kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pekan ke-28 dalam perebutan Championship Series. Gol yang indah dari Rashid, dari free kick, dari situasi bola mati, angle yang sulit tentunya untuk shooting langsung. Tapi Rashid sangat percaya diri, mengeksekusi dengan keras, berhasil mengangkat bola di atas pagar pemain dari PSIS Semarang dan bola melengkung di udara. Ini kepada Haikal. Haikal ancang-ancang untuk memberikan bola kepada Taise. Taise dikawal. Wow, pressing yang sangat ketat. Taise! Oh, ada dua pemain pemirsa. Dan apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh Maringa. Bukan sebuah peluang yang boleh dibilang bisa menjadi gol bagi kita. Lihat bagaimana sebuah back pass yang diberikan pemirsa. Oh, ini dia, ada ruang tembak. Oh, tapi boleh dia kepada Gali Freitas. Gali Freitas! Baik ya, bagaimana tendangan kaki kiri tadi dari Gali Freitas. Ya, memang tidak ada opsi lain bagi Gali karena... Oh, Eber Jefferson. Ya, ini memang kelebihan dari Jefferson ya, dia bisa berlari. Yes. Jefferson lagi. Beda dengan Spaso ya. Ya. Balik Eber. Eber Besa, tidak offside pemirsa, dan itu dia. Bagaimana Irfan Jaya melakukan sundulan, tapi masih mengenai misal. Striker, biar bagaimanapun, di dalam kotak penalti pasti akan shooting Jefferson. Jefferson asis, kali ini mencoba untuk memberikan bola. Jefferson lagi, terjatuh Jefferson. Bukan sebuah pelanggaran. Akan masuk, Rahmat Arjuna juga akan masuk. Dan sekarang ada Taise. Oh, ada lihat. Tapi ada pelanggaran dari Rian Ardiansyah kepada Maringa. Gali Freitas. 1-2 sentuhan Gali. Oh, Gali. Masih bisa di-save oleh Adilson Maringa. Jaraknya sudah dekat ya. Dan Gali juga benar tidak melepaskan shooting dengan mengandalkan power. Sudah benar ini dia. Itu dia, kita lihat dia mendapatkan umpan dari Gianzola. Dia coba untuk placing. Tapi lagi-lagi Adilson Maringa bisa melakukan save. Ini adalah save terbaik dari Adilson karena jaraknya begitu dekat. Oh, antara serangan yang didapatkan tadi. Liga. Sudah pemain-pemain dari Bali menutup setiap celah yang ada. Gali ambil lagi tadi bola oleh Abi. Dewangga. Tinju saja bola kembali oleh Maringa. Lengket sekali ya. Memang bagaimana Maringa hari ini main. Ya, sejauh ini tidak ada kesalahan dari Maringa. Counter dari Bali sekarang. Rahmat berikan bola kepada Andika. Pelanggaran kembali pemirsa dari Lukas kepada Andika. Dua pemain di depan bola dan ternyata Rashid. Akhir dari pertandingan pemirsa di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, di mana Bali United menggeser PSIS Semarang dalam persaingan Championship Series di BRI Liga 1. 48 poin saat ini, poin ini dimiliki oleh Bali United, memiliki poin yang sama dengan Persib Bandung dan memberikan tekanan kepada Persib Bandung yang besok akan bermain menghadapi Persija Jakarta.